Halo Sobat Olahraga, jumpa kembali bersama kami di saluran BTK Channel. Seperti biasa, kali ini kami akan memberikan jadwal hari ketiga Yonex Thailand Open 2021. Inilah untuk jadwal wakil Indonesia di hari ketiga Yonex Thailand Open 2021 yang akan berlangsung pada tanggal 14 Januari 2021. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Jadwal yang pertama dibuka di sektor ganda putra, yaitu Muhammad Ahsan Hendra Setiawan akan menghadapi wakil India, Satwik Sairaj, yang berpasangan dengan Girek Shetty, yang akan dimainkan di lapangan 2 jam pertama atau jam 9 pagi. Head to head, sejauh ini Muhammad Ahsan Hendra Setiawan unggul dengan 1-2. Kemudian di sektor tunggal putra, Indonesia masih memiliki 3 wakilnya. Yang pertama ada Anthony Sinisuka Ginting yang akan melawan wakil tuan rumah Kunlavut Biditsan yang akan dimainkan di lapangan 1 atau live di jam keempat pada jam 12.00. Head to head masih 0-0. Link live streaming bisa dilihat di pojok video ini. Kemudian di tunggal putra lainnya, yaitu ada Jonathan Christie sebagai unggulan ke-6 akan menghadapi lawan Kanada, Jason Anthony Hosu, yang akan dimainkan di lapangan 3 jam ke-10. Kemudian yang ketiga adalah Cesar Hiren Rustavito yang harus bertemu lawan berat Cao Tianchen dari China Taipei sebagai unggulan kedua, yang akan dimainkan di lapangan 2 jam ke-10. Head to head sejauh ini Cao Tianchen menang 3-0. Kemudian satu wakil di sektor ganda campuran, yaitu andalan Indonesia Praven Jordan melatih Deva Oktaviani akan menghadapi lawan tuan rumah Subak Jomkoh Supisara yang akan dimainkan di lapangan 3 jam ke-8. Head to head masih 0-0. Kemudian yang selanjutnya adalah jadwal untuk ganda putri. Satu wakil tersisa, Resia Poli Apriani Rahayu sebagai unggulan kelima juga akan menghadapi wakil tuan rumah Udita Sapsire yang akan dimainkan di lapangan 1 atau secara live di jam ke-9. Head to head adalah 0-1 untuk kemenangan Resia Poli Apriani Rahayu. Link live streaming bisa dilihat di bagian bawah video ini. Berlanjut ke jadwal yang terakhir, yaitu di sektor ganda putra, kembali dua wakil Indonesia akan saling bertemu, yaitu Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi juniornya yaitu Leo Ruli Karnando Daniel Martin yang akan dimainkan di lapangan 3 jam ke-12. Head to head masih 0-0. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin menyaksikan live streaming pertandingan badminton bisa dilihat di deskripsi video ini, kami juga memberikan untuk cara nontonnya. Oke teman-teman, itulah untuk jadwal hari ketiga wakil Indonesia di Thailand Open 2021 yang akan ditayangkan mulai jam 9 pagi. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa disubrek saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Matur nuwun.